Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zero Promosi balik lagi. Nah, seperti video saya sebelumnya, hari ini saya juga akan membahas sesuatu yang custom. Nah, sekarang saya akan bahas tentang pouch atau tas kosmetik. Jadi, pastikan ikuti video ini sampai habis ya. Berbagai macam bahan, tapi yang sering digunakan di sini adalah bahan kanvas seperti ini, bahan baby ripstop seperti ini, dan bahan denier seperti ini, atau bahan velboa seperti ini. Nah, pouch ini bisa custom ukuran, ukurannya bisa di custom, bentuknya juga bisa di custom, cetakannya juga bisa di custom. Tetapi yang sering banget digunakan ukurannya seperti ini, seperti dua model ini, yaitu berukuran 24 cm, tingginya 16 cm, dan lebar bawahnya itu 8 cm. Untuk contoh bagian dalamnya ya, contoh bagian dalamnya seperti ini. Kalau ini contoh yang polos, tapi misal kalian mau dilapisin juga bisa. Jadi biasanya bahan yang digunakan untuk melapisi pouch ini bahan spunbond. Terus untuk pencetakannya, pencetakan yang sering digunakan juga bisa di sablon. Kalau sablon seperti ini ya, bisa banyak banyak tulisan, atau di bordir. Tiga macam ini di bordir, atau bisa juga di emboss kulit. Nah, karena ini custom, jadi kalian itu bisa request sesuai dengan yang kalian inginkan, apapun itu bentuknya, ukurannya bisa kalian request. Keunggulan dari pouch ini, yang pertama, sangat praktis, memudahkan kita ketika bepergian. Di request sesuai dengan permintaan. Yang ketiga, mudah dibawa kemana-mana. Untuk pemesanan, silahkan cek kolom deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.